Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Khitan ini biasanya dilakukan pada anak. Namun di Banyuwangi, 3 ekor kucing ini ikut proses khitan. Layaknya manusia, acara khitan kucing-kucing ini pun, maksud kami kucing-kucing ini pun digelar dengan hiburan musik, loh Fani. Jadi acara dangdutan juga mungkin ya. Oke, ada kondangan. Pasti rame nih. Kita lihat tamunya juga seperti apa nanti ya. Adapun di Bandung, pemirsa, ada 80 ekor anjing yang beradu lincah dan juga cepat dalam kontes agility anjing pada Minggu. Anjing-anjing ini harus dapat melewati beragam rintangan untuk menjadi pemenang. Ada yang menarik pada pesta hajatan di Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu siang. Jika biasanya hajatan digelar untuk memeriahkan khitanan anak maupun pesta pernikahan, kali ini hajatan digelar untuk meramaikan acara khitanan 3 ekor kucing. Layaknya hajatan manusia, khitanan kucing ini dimeriahkan dengan hiburan jaranan hingga orkes dangdut. Undangan pesta hajatan khitanan 3 ekor kucing ini pun viral setelah diunggah ke media sosial. Sebelum proses khitan, kesehatan 3 ekor kucing bernama Cipa, Cipung, dan Ciko ini juga dipersiapkan sang pemilik. Proses khitan 3 kucing ini pun berjalan dengan lancar. Pemilik kucing mengaku sengaja meramaikan acara khitanan 3 ekor kucing peliharaannya karena ia sudah nazar. Wanita ini merasa iba saat kucing liar yang ia temukan 7 bulan lalu tergeletak di depan rumahnya dalam kondisi kurus. Ya, kalau ini adalah kontes adu lincah puluhan anjing di Bandung, Jawa Barat. Rintangan demi rintangan dilewati sekitar 80 anjing dengan gesit untuk menjadi yang tercepat dalam kontes agility anjing pada Minggu. Untuk menjadi pemenang, para anjing harus melewati rintangan berlari sambil melompat pagar sampai melewati terowongan. Siapa yang tercepat menyentuh garis finish, dialah pemenangnya. Tak hanya kontes serius, kontes fun game anjing juga digelar. Di mana anjing harus mengenal majikannya saat dipanggil. Namun pemiliknya ditutup oleh plastik sehingga anjing hanya bisa mencarinya melalui suara. Kontes anjing ini tak hanya diikuti peserta dari Bandung saja, tetapi juga dari sejumlah daerah seperti Jakarta hingga Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, sebelum berpisah, pemirsa, kembali kami mengingatkan Anda untuk segera mendownload AloBank dan upgrade ke AloPrime serta dapatkan beragam keuntungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.